Kalian pernah penasaran gak sih apakah mungkin planet itu saling bertabrakan? Nah, ini bakal gue kasih jawabannya ke kalian ya. Jadi rupanya pada tahun 2010 NASA itu telah menemukan dua planet yang saling bertabrakan tapi tidak di tata surya kita. Dua planet ini berjarak 300 tahun cahaya dari bumi yang dikabarkan setelah tabrakan itu menciptakan debu hangat yang berada di luar angkasa. Dan menurut NASA sendiri, memang tubrukan dua planet ini sangat mungkin terjadi banget karena didukung sama satu teori, yaitu terciptanya tata surya kita, teori Big Bang. Dan faktanya, menurut NASA sendiri, bulan adalah salah satu contoh yang bisa kita lihat hasil tubrukan bumi awal dengan suatu planet. Karena menurut NASA, bulan itu tercipta 4,5 miliar tahun yang lalu, di mana bumi awal itu bertabrakan dengan sebuah planet yang seukuran dengan Mars, dan hasil tabrakannya ini terpental dan terciptalah menjadi bulan. Nah, tapi sampai sekarang juga, NASA belum bisa menjelaskan apa yang menyebabkan dua planet itu bisa bertabrakan.